cerita nak Hamid Pasuruan mulai alit itu sering mau sedikit. Saat saya kalau sakit ngaji, memang tiba terus durda terus berjanji. Nah, Mbak paling senang berjanji kalau minhajul ilm, nabo. Karena tadi meskipun ngelam Nabi, nak ramut jemaalah dia ngeper. Itu beda dengan madaeh yang lain. Ngelam Nabi mati-matian buat ngeper. Nah, sinten. Saya terjadi nak ngeper, jadi ngeper kalau secara riwayat misalnya tadi banyak riwayat yang Nabi dengan tiga no wulida maktunan, Nabi dilahirkan dalam keadaan apa khitan. Itu di kitab Madai biasanya tunggal apa? Tunggal, karena dianggap itu termasuk sifat umat khin, muji Nabi yang istimewa karena lahir apa maktunan. Tapi riwayat itu kan tidak disepakati, sehingga beliau tetap menghentikan wakilah khotanahu jatuhu berdasar wilayah. Ya, beliau tetap ngeper, artinya sebagian riwayat mengatakan sebetulnya Nabi itu ya normal disunati oleh mbahnya setelah 7 hari. Tapi kita yang ahlul ilmi itu setuju seperti itu. Satu, memang riwayatnya mukhtalifah, bila maktunan langsung wakilah khotanahu jatuh. Dan bagi ahlul ilmi itu tidak masalah. Nah tadi sudah saya katakan, kalau Nabi disunati Abdul Muttalib, artinya beliau dirumat oleh orang yang masih ala milati Ibrahim. Wong Islam belum datang, Abdul Muttalib sudah punya tradisi mengkhitankan cucunya. Artinya suku Quraisy adalah suku yang sebagiannya, utamanya mbah-mbahnya Nabi, itu ala milati Ibrahim. Makanya mereka bukan sekedar punya tradisi khitan, tapi ya punya tradisi tarokus zina, tarokus sifah, tarokus syarobal khomri, tarokus kata-kata. Justru itu sifat umat khin lagi apa? Sifat umat khin. Artinya kalau orang punya tradisi khitan, artinya ala millati Ibrahim. Kalau ala millati Ibrahim, diantaranya tentu tarokus zina, apa? Tarokus zina. Ya, makanya terus dipuji tarokus sifah, hafalam yusikum alu min adami wa ilahi. Nah karena kita ini sudah tidak sealim orang-orang dulu, supaya pikiran kita sama dengan mereka, ya kita ejrokkan, kita jalankan pikiran-pikiran itu lewat nazuman, lewat hafalan, lewat nyanyi. Nah, artinya tak bantu kula, sampean bantu kula lewat dongak-dongak nyanyi soe banter, soe kula setuju banter. Muga-muga nanti tok langit sing ngerti soe. Langit gak bener. Cara Sayyid Wali wa Al-Kandalawi nu Adalawi Wali wa Adalawi. Jadi swara iku iso nembus langit. Tapi sing dienggo sinyal liwati. Para mubander lah ati murah dok ya radok. Lan ati mudok ya dok. Ya tak bantu suwe dok, tak bantu ora tak tambah sinyal to. Gampang. Cara bisa ono wali Jumatan, sing Jumatan wong 20. Sing wali iku mbok nguri Jumatan. Takoki wali. Waline Habib kebetulan wong ya wali ya Habib. Beb boten wiah dagak. Lah tapi kirang 40, aku nilainya 1000. Jadi iki padha karo 1020. Ya aku sitok nilainya 1000. Lah nek Jumatan 20 ana kowe iku tetep rasane. Paham ya? Kula nate teng pro dadi 20. 20 sak aku tak nilai dhewe 80 wis juput. Anak HP yo 1000 lah. Aku yo siji yo telung siji. Kayak suara KPU yo 1 desa. Aku dhisik eskal Habib. Tapi tak angen-angen ya bener. Mergo apa faqihun apa seperti niku faqir wahidun asaddu ala syaitani alfi abidu fa inna faqihan aliman mutawarri'a asaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti satu faqih sama dengan 1000 orang. Tak angen-angen ya bener. Jadi Habib itu Jumatan mau wong 20 lah, wong Habib boten diategak. Ki ngono kan yang 40. Ana biman sidatil alaf, saya kapasitasnya paham ya? Ya gue ya iya siji wong nak mangan jatah umroh sementara dia kelebihan apa? Satu orang nak mangan nggak ada jatah wong 5 berarti gue nak Jumatan 35 gue sitok cukup 1:5. Tapi sayangnya kok fil akli no? Fil akli Fenomen ya padha meme wong turu sedina 5 jam. Aku 20 jam. Wahid diman silati salasa. Pokoke hitung-hitung dhewe no. Hitung-hitung. Ya pokoke niku penyanyine sami, nasite sami. Nasid itu tidak diterjemah ya penyanyi, nek bahasa Arab iso ngene sakral. Itu padha wae nasid itu ya penyanyi. Cuma bareng di bahasa Arabno koyo sakral. Koyo madrasah, terjemahane sekolah, nek muni madrasah iku sakral. sampun bakdo, sampun bakdo ya sampun. Anak-anak bahasa Arab wis anak-anak Jawa. Oh santri darani santri biasa, wah iki thalibul ilmi. Kaya sakral. Thalibul ilmi ya golek-golek ilmu sing ra kecekel iki padha wae nek diterjemah ya wong jenenge golek ra mesti apa? Kecekel. Ajane aja thalibul ilmi, njupuk ilmu kan kesane wis karek kasil. Enak ndi njupuk dhuwit apa golek dhuwit? Njupuk dhuwit. Nah, burdan itu pas dalam keadaan wusul ya. Dalam keadaan wusul nak muji Quran ini ben contohnya ya. Se-ekstrim ini burdah muji Quran. Intas luha khifatan min harina rilado atfata harrolado migriti asyam. Itu cara burdah. Kue nak apa orang mungkin nggak saya akan berkali-kali bilang. Sebetulnya neraka itu punya aturan. Karena neraka itu yang makhluknya Allah yang punya apa aturan. Jika kita tidak boleh nginjak Quran ini, Quran ini diinjak orang kan nggak boleh. Karena ini Quran. Malaikat juga kena aturan itu, mungkar nakir pun kena aturan itu, enggak boleh nginjak-nginjak Quran. Artinya kalau orang hafal Quran, di hatinya ada Quran, malaikat juga kena konstitusi, ra oleh malaikat ngidak-ngidak kuwi. Asal masalahnya ditasnah itu, masalah. Paham ya? Karena dia juga kena aturan wajaba alaikuma ta'zimu hamalatil Quran, wajaba alaikuma ta'zimul alim, wajaba alaikuma ta'zimu sholat. Kamu kira malaikat itu enggak makhluk-makhluk? Mereka kena aturannya Allah yang sama dengan kita. Kalau kita harus hormat orang alim, malaikat juga kena aturan harus hormat orang alim. Paham ya? Jadi sama. Makanya enggak ada ceritanya orang alim ngadepi malaikat terus malaikatnya sembrono, enggak bisa. Dia juga kena aturan. Dan aku yang dunia mangkel, no, malaikat juga mangkel. Paham? Bodoh mang, wong tuamu yang mangkel, mana wong liya kan ngono. Lha iku ya melok apa? Mangkel. Nah, neraka jahanam keyakinan ulama juga kena aturan, enggak boleh dia menyiksa orang hafal Quran. Jelas Nabi dawuh la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, enggak mungkin nyiksa ati sing ana Quran. Mungkin matur manteng malaikat-malaikat, tapi apun tes husnudzon wajib ngomongin malaikat. Ampun apa? Husnudzon niku wajib. Jangan nate ngaji napa boten. Husnudzon niku wajib. Ya, tapi nak malaikat pinter ya. Tapi saya gak meyakinkan apa. Kaya ana alamate, misale sing hafal tenan ana nur, nur min sodri wa min wajhi wa min jasati. Jebule iki glak. Gak ana indikator, cara teori sinyal itu gak ana apa? Indikator. Mestine nak hafal tenan kan ya matab yaud wujuh batas wadang. Misale Quran kan 30 juz. Nah, hafale iku mau karek jus sama ya sak klip-klip. Kan ana indikator, oh. Indikator. Masalah iku repote ana indikator iku. Gak iso ge bodone wae. Malaikat ana indikator. Kan gak mungkin bohong apa? Mungkin bohong. Ya iku dhewe burdah intas luha khifatan min kharila. Iku bae atfata. Jika kamu nanti mau melewati neraka jahanam, kamu baca saja Quran. Dan pasti api neraka itu akan mati. Atfakta mongko mateni sira harralado ing panasin neraka lada. Makanya ning cerita-cerita kualian ya wis wante. Liwat neraka swante ya kadang jeda istirahat sik wis wante. Takoki lho kok liwat neraka gak biasa wae. Mergo apa intas luha khifatan harina rilato atfakta harralado min wirti hasyan. Jadi di antara burdah carane ngelem Quran sampeyan. Laha kaman laha ma'anin kamu jil fakhri fi madatin wa fawqa jawrihi fil husni wa. Terus nak ngelem Nabi ge sundulane. Nabi ku ngelem. Nabi itu ibarat mutiara yang dirangkai. Mutiara yang dirangkai menjadi kalung itu menjadi rangkaian yang bagus. Lu nak ngendikan apa? Umumnya wong kan ngelem Nabi itu mutiara yang terangkai. Nak burdah gak? Yus pokoke loro-lorone dilem. Fadduru yasdadu husnan wa huwa muntazimun ya. Fadduru yasdadu husnan wa huwa muntazim. Tentu mutiara itu menjadi tambah indah ketika dirangkai secara baik. Tapi wale sayang kusu qadron wa muntazim. Tapi mutiara bu sebarkan begitu saja, jatuh acak tetap dia indah karena tetap mutiara. Itu nak ra wong ahli balaghah ora iso. Umumnya wong ngelem kan satu versi. Misalnya kalau mutiara terangkai itu indah, mafhumnya kalau enggak terangkai ndak indah. Tapi burdah enggak cara ngelem Nabi Bu. Fadduru yasdatu husnan wa huwa muntazim. Mutiara itu indah sekali ketika dirangkai, tapi wale sayang kusu qadron ghairu muntazim. Tapi ketika enggak terangkai pun tetap indah. Kayak wong alim urip ning daerah wong alim yo indah, daerah bodho indah urip ning ndi. Kula nu bayangno umpama kula urip ning Papua lah tetep keramat. Urip ning NTT lho kula tetep keramat. Karena iso wong alim diintuk petertungan pangeran wis manggon diwa. Dan alim pas-pasan butuh banyak penopang, loh. Wah, penampilan, image itu harus wah, harus lengkap. Ngomongnya diatur, intonasinya diatur, seripet. Alim asli harus aman, apa? Aman. Dulu saya pertama ngaji di Jogja, di Lengno Wong Jogja, kota pelajar, terus masuk jenengan ngaji kita. Tapi aku yakin, beda, alim itu. Terus bawa urip nang dhewe. Lalu syukur tenan ketemu Syekh Ahmad ya dihormati, ketemu Syekh Umar. Saya bukan dalam rangka ngelem diri saya sendiri. Wong alim ning ndi iku krumat apa? Wong alim ning. Tapi rasa dimafhum. Nek alim ra krumat ora ngono. Allah Rahman Rahim. Kabeh ya di rumah. Engko nang terus kowe cilik ati ra usah. Pokoke Allah iku Rahman Rahim, kabeh di rumah. Sing alim mbayu rabi, sing ra alim yo baik. Tapi rasa takut. Terus bojone piye yo piye-piye wedok. Apa? Ya betul. Ya iku tak judono contoh-contoh wong-wong seneng Nabi yang berbarengan dengan ilmu. Nek ngelem tadi fadurru mongko utawi mutiara iku es dadu. Dadi tambah apa adurru husnan apane apike. Wa wa khalait utawi adurru muntadimun dirangkai secara urut. Mulane diarani nadzoman. Mergo apa urut. Muntazim iku maknane barang sing urut. Lan organisasi bahasa Arab pun didzomi ya, apa? Karena sesuatu yang terstruktur, yang urut. Ya wae kula nyuwun sedina maca 3 halaman ta 3 halaman. Ya penyanyine padha, bungak-bunguke padha kabel. Engko nak tepakan ya tok langit, nak ora tepak ya. Ya benes sama ya apa? Pasti ra masalah. Engko tak bantu roh. Jelas iku Jordan wis amal barokah. Nah ceritanya singkat ceritakan beliau dia penyakit valid. Valid itu mati separuh, no? Mati separuh. Dulu dia penyair yang muji-muji mungkin nyuwun sewu yang muji perempuan, muji pangkat, muji macam-macam. Ketika beliau sakit, keahliannya muji-muji itu hanya difokuskan muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia nulis pas muji-muji Rasulullah, terus mimpi ketemu Rasulullah. Kila ya dalam riwayat itu dikasih burda. Ya, sebetulnya banyak riwayat yang enggak mesti burda, pokoknya dikasih sesuatu. Jadi diduga itu burda, burda itu selimut, apa? Selimut. Dikasih selimut, terus mari. Ya, terus beliau sairnya itu dinamai apa? Burda. Fa innahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus wa atahu al-burda fasyafati. Jadi ketemu Nabi, terus dikasih burda, terus sembuh. Sehingga dua itu ada peristiwa banat su'ad sama burda. Ya, paham ya? Tapi sudahlah itu yang penting. Kita yakin bahwa keramatnya Burda itu nanti dipeduhi sinten Kanjeng Nabi. Nah itu aneh, karena keahliannya beliau merangkai sastra saiki kabeh diperuntukno Kanjeng Nabi. Ya mau yo kelas tenan ya mau koyo ngendikan tadi. Koyo muji Quran wa intas wa khifatan min harrina rilat atfa taharra. Jika kamu takut neraka yo diaturan. Mosok neraka ngidak-ngidak ngapal Quran. Bangune ora ro akhlak tapi kowe wani ngomong neraka. Kok neraka? Yo aku kafir kok. Siksane kowe ndak akhlak to. Kok neraka tak tes. Meriang apa? Meriang. Lagi alif lam ro apa alif lamin ngarepe kowe bingung ning tengah. Jali fratur ta lan. Pemene sing guri-guri hamim. Hamim sing lagi karepe we bingung kok meneh apa? Gurine meneh tengah ya, salah tuntas apa? Tuntas. Barang tuntas barang iki kebohongan publik. Oh, siksane tambah nemen apa? Mergo apa? Kebohongan apa? Publik. Ya sesuk urutannya sama nggih. Pirang-pirang halaman aja jalan dibagi. Paling enggak tiap 3 hari khatam. Bagi telu. Dia bari khatam. Yo sing biasa nyanyi di sinaune jeng. Ben klirune ra nemen-nemen. Ora kok ben bener ora ben klirune ra nemen. Bener abet. Nek kadang tulisane salah jeng. Misale ki niat bener lah kadang yo tulisane wis salah. Koyo wingi opo di nabiin apa awahu. Awahin sebenarnya di nabiin awahin. Kira aja. Bagi telu. Hah? 21 halaman. Ya wis atur kowe lam yo mbak sing nyanyi. Pokoke sesuk per ngaji ku pokoke 3 hari ku khatam, per 3 hari khatam ya. Terus selingane ya Rabi bin Mustofa berarti ya. Pokoke kangkang nyanyine iku per 2 nadzoman apa? Per 2 nadzoman selingane ya Rabi bin Mustofa. Ngono selingan liyane sing aran bertairi piye kok selingane gak ngono nadzoman wong liya malah ribet ngono. Ya jadi wong-wong sing parek pangeran nek muji ku memang enggak tertandingi. Kulo nu yo kaget tenan muji Nabi. Umumnya orang muji kan Nabi itu saking indahnya ibarat mutiara yang teruntai atau teruntai lah atau tertata. Tapi dia ini sampai wale sayangku sukodron weromun tadi. Tapi mutiara tetap mutiara, cek teruntai cek ora cek ceblok nih sawah ya mutiara buat simpen ning lemari yo. Kok cah ganteng. Cah ganteng mangkon karangan kono yo ganteng, mangkon aula gadeg celek ning ndi wae yo. Orang ganteng resi, semakin diwa yo, ganteng masa ngisor pring ganteng. Celek, dah kok aula malah ketorek elek. Kok pewadang kesorot lampung, turung lekor tambah. Ya, tapi aku mau, aku ya kaulane Allah. Yes, ammakum rahmatullah. Kabeh kena rahmate Allah. Soale ngajimu wa rahmati wasiat kullu syai. Wa hadza lam yahtassu fil alim wala fil alama walakin kullun nas yakni kullun nas untuk barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ayati wa rahmati wasiat kullu syai. Penting alim ta ora wae macane wa rahmati wasiat kullu syai.